kita jalani dari tahun 2004 sampai sekarang ya. Itu aja sih. Oke. Ya, kami mari single akan kembali dari apa? Hey. One See You. Itu adalah karya terbaru dari apa yang debut tahun karya. Di ulang tahun 12 ini kita mencoba berkarya dan itu enggak cuma satu lagu gitu. Nanti nantikan. Yeay. Ada berapa lagu? Ada 10 lah. Enggak bercanda-bercanda. Banyak. Ada satu lagu kita aja udah setengah jam. Pokoknya nanti setelah ini dalam waktu dekat ini kita akan mengeluarkan lagi apa yang udah kita lakukan ya untuk 12 tahun ini. Penasaran kan? Continue terus deh kita. Penasaran kan? Makanya pantengin kita terus. Morning, I just wanna see you. I wanna see like my... Harapan ke depan untuk Apek tentunya terus berkarya, jangan patah semangat, terus berdedikasi untuk musisi-musisi Indonesia juga, untuk diri kita sendiri juga, tentunya kita menghasilkan karya yang terbaik agar selalu dikenang. Bikin lagu yang bisa dikenang terus itu susah loh. Jadi kayak everlasting music. Harapannya sih cuman lagu kita udah itu aja. Kita pengen lagu kita tuh tersebar seluas-luasnya. Jadi siapapun tuh udah pernah dengar lagu kita lah. Untuk yang lainnya sih kita okelah menyusul ya. Cuman yang kita pengen sekarang ini cuman aku pengen ini lagu kita loh. Ini lagu kita, kalian dengerin gitu. Karena musik Indonesia kan sekarang lagi mungkin nggak kayak dulu ini dia nggak kayak dulu ya, maksudnya kita pengen menjadi pemicu, menjadi trigger untuk musisi cewek membangkitkan ayo dong gitu loh, maksudnya ayo kita ngebel, ayo kita berkarya, ayo kita bikin musik udah kayak gitu aja sih. Harapan ke depan ya itu sama kayak Okta kurang lebih, jadi pengen musik kita diterima aja dulu. Setelah itu harapannya pokoknya gitu, musisi wanita bisa diterima. Nikah calon mana? Enggak. Harapan itu treatment. Ya kayak gitu aja sih, enggak aneh. Ini harapan kedepannya ya kayak gitu aja. Pokoknya kita bisa terus memberikan karya-karya yang bisa disukai semua banyak. Amin. Harapannya disukai. Yang penting musiknya terima dulu sama kayak. Amin. Musik nanti yang lainnya tuh bonus memang. Kayak disukain orang apa. Harapannya dapat tour gitu ya. Apa kita? Tiba-tiba kita dapat tour kan? Alhamdulillah. Yang penting karya. Yang penting memberi dulu. Iya, memberi dulu yang terbaik. Nanti kita menerima pasti. Harapannya sih yang pasti kedepannya makin banyak karya yang kita bikin, jadi lebih continue gitu. Kalau kemarin mungkin kita sempat yang ada kayak vakum gitu beberapa bulan. Sebenarnya sih bukan vakum ya, karena sibuk ya, maksudnya kita ada yang mikir kuliah dan sebagainya ya. Semoga karena sekarang kita udah lulus kuliah nih, jadi semoga kita bisa lebih apa ya, karyanya lebih sering lagi gitu ya. Kalau bisa sih sebulan sekali kita bikin apa gitu ya, minimal lebih ke situ dulu sih. Jadi berkarya terus. Harapannya semoga bisa tambah. Nah, ini siapa lagi? Yeay, siapa? Amin. Buat yang belum tahu jus apel itu apa? Jus apel itu adalah semangat kita. Jadi teman-teman yang suka sebutan ya, nickname untuk teman-teman apel yang udah mendukung kita selama ini. Selalu kita. Yang mau bergabung ada di www.apelband.com. Bisa. Siapa? Harapan ke depan supaya kita semua dengan formasi ini dan timnya nggak berubah. Amin. Kalau nggak ada mereka, kita nggak bisa berkarya. Kalau nggak ada tim yang lain, kita nggak bisa berkarya. Yang dalam semoga semakin solid. Amin. Lagunya juga makin bisa terima dan amin. Selain lagu, semoga kita bisa memberikan lebih untuk kalian. Sekali lagi.